Mayat laki-laki yang diperkirakan berusia 40 tahun ini ditemukan di pinggir jalan Nes, tak jauh dari pondok pesantren Darul Aufa Rabu pagi ini. Teridentifikasi mayat tersebut bernama Adnan alias Nanang. Nanang diketahui bekerja sebagai supir di perusahaan CV Sabda Kreasi. Saat ditemukan, terdapat luka di bagian dada Nanang. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian Nanang. Untuk dugaan sementara ya korban pembunuhan. Sejauh ini pihak kepolisian sudah mendalami sampai mana, Bang? Untuk pihak kepolisian saat ini antara Polres Batanghari, Satreskrim Polres Batanghari bersama bergabung dengan Polsek Bajubang telah melakukan penyelidikan untuk pengembangan kasus ini untuk ditemukan nanti motifnya apa. Jadi sekarang masih dalam pemeriksaan saja. Saat ini jenazah Nanang berada di RSUD Hamba Muara Bulian untuk dilakukan visum. Dari Batanghari, Ade Juniawan melaporkan.